Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penampakan ayah. Seorang ibu di Jepang telah asik mendokumentasikan kegiatan anaknya. Dalam video tersebut, si anak terlihat sedang ingin memberitahu kepada ibunya bahwa ada seseorang di belakangnya. Benar saja, ketika si ibu berbalik, betapa kagetnya. Yang dia lihat adalah bayangan yang mirip dengan suaminya yang sudah meninggal. Kuntilanak di kali. Pada sebuah video yang berlatar pada sebuah kali, terlihat si pembuat video sedang menyusuri kali tersebut sampai tiba pada sebuah gorong-gorong. Tepat di bawah gorong-gorong tersebut, nampak jelas terlihat sesosok makhluk menyerupai kuntilanak sedang berenang. Entah itu benaran kuntilanak atau makhluk lainnya. Yang jelas video ini sangat mengerikan. Pocong. Apakah Anda ingin melihat sesosok pocong? Di dalam video berdurasi kurang dari 1 menit ini, di mana si pembuat video sedang berekspedisi untuk mencari sosok hantu, dan benar saja, sosok itu muncul di belakang tumbuh-tumbuhan yang rimbun. Nampak pocong dengan wajah yang sangat mengerikan. Wajahnya hancur, penuh darah, dan tinggal tulang belulang saja. Siluman monyet. YouTuber yang bernama Bone ini sedang menelusuri hutan. Saat dia tiba di tengah pohon-pohon bambu, ada sesosok makhluk menyerupai kera berbulu putih. Entah itu siluman atau memang hewan kera berbulu putih. Dan sampai kini masih menjadi sebuah misteri. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hantu selfie. Kejadian ini terjadi di Jepang, di mana seorang pemuda sedang berjalan-jalan pada bangunan yang sepi dan kosong. Awal video tidak nampak apapun. Namun setelah membalikkan kamera, terlihat jelas sosok penampakan bermuka hancur muncul di belakangnya. Sosok ini adalah sosok perempuan yang mungkin pada saat itu mati terbunuh.